masukkan air. Udah kita aduk nih. Sebagai perangsang akarnya tuh, Nak. Dan ini adalah murbe yang saya tanam. Cuma ditancap aja. Dan alhamdulillah hidup, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali lagi di Abu Hanif Tutorial News and Education. Sahabat semua, kali ini kita mau minta batang murbe tetangga punya Bik Nung. Jadi sekarang kita mau minta karena dia mau buang sebagian. Dan kebetulan batangnya berbuah lebat, tak henti-henti. Jadi cocok banget untuk kita stek, kita perbanyak. Ini udah kita minta dan langsung aja kita potong, kita eksekusi, sahabat semua. Ini masa, Nak? Masa. Ini berbuah semua, teman-teman. Walaupun masam, biasanya anak kecil sangat suka, teman-teman. Ini cocok dengan steak, kita batang-batang besar. Ini satu pergelangan tangan, teman-teman. Masam, Nak. Kau pikir makan di batang ada semut lah. Oh, semut ya. Itu lah. Alhamdulillah hasil pemotongan kita rapikan, teman-teman, menggunakan gergaji khusus. Dan langsung kita rendam dengan bawang merah, teman-teman, yang udah kita iris. Dan kita masukkan air. Udah kita aduk, teman-teman. Sebagai perangsang akarnya, teman-teman, agar tempat cepat tumbuh. Dan ini adalah murbe yang saya tanam. Cuma ditancap aja. Dan alhamdulillah hidup, teman-teman. Dan di sini cukup teduh. Jadi apabila dia kering, kita siram aja. Ini satu-satu kita murbe yang kita tancap-tancap aja. Tapi dia udah tumbuh tunas. Dan ini udah kita potong. Mau kita program, teman-teman.
dan ini langsung kita kasih salep. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Cara memperbanyak murbei. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.